Astaga, 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 astaga. Pakai ini masker deh, kayaknya mau debu. Ini kucingnya dari tadi ngikutin terus loh. Allah. Bukan Grizzly. Allahu Akbar. Ya, masuk ke siapa yang lainnya, ke Bisrir. Yuk. Hey. Sakit itu. Bisa komunikasi enggak? Allahu Akbar. Kalau dia enggak kondusif, keluarin aja deh. Iya. Astagfirullahaladzim. Pusing banget ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Manggil nama saya. Astaga, 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 astaga. Tolongin. Itu apa? Pegang, Jang. Jang, lari Jang. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Hai, MMP Lovers, KBP Lovers. Kembali lagi di Kakak Beradik Podcast. Dan sekarang kita lagi ada di jalan-jalan malam. Ya, sambil bunda. Semuanya dia kayak, welcome. Kalian kan mau jalan-jalan malam nih, gitu. Dan... ini tuh kalau misalnya lanjut cerita sama yang kemarin, kita tuh habis selesai podcast kita langsung closing, terus sekitar kayak 10 menit setelah closing hujannya udah berhenti. Berhentinya tuh bukan berhenti yang pelan-pelan gitu ya, langsung tak berhenti. Tak berhenti ini. Yes, jadi kita enggak tahu, enggak mau gimana. Susun juga. Ya, semoga semuanya baik-baik aja dan amin. Yang pastinya sebelum mulai acara, Bunda mau ngingetin lagi kalau misalnya kita semua ini sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu melakukan swab antigen. Dan bersyukurnya semuanya hasilnya non-reaktif, jadi para talent boleh membuka masker, gitu. Nah, jalan-jalan malam kali ini tuh emang ekstrim ya, Bun. Karena dari tadi kan kita juga penasaran tempat mana sih yang paling kuat. Yes. Yang bakalan kita datengin. Kira-kira apa? Ada 3 tempat sih, Bun. Apa aja tuh? Apa aja? Yang pertama itu kita bakalan ke MCK. Karena di situ itu ada sosok genderuwo yang besar banget. Serius? Terus juga kita akan ke aula. Dimana di situ sering banget orang-orang tuh ngeliat penampakan sosok perempuan memakai kebaya. Oke. Okay. Dan kita juga akan ke kitchen set. Karena di situ ada sosok yang jarang kita temuin, yaitu sosok yang makhluk kayak berkaki panjang gitu. Tuh, ada yang manggil lagi kan di bawah. Tepuk tangan atau apa? Sumpah, ya? Demi apapun di belakangnya aku merinding. Di belakangnya Kang Yana dia begini. Itu siapa, Kang? Ini yuk. Prisir. Iya, yuk. Dan selain lokasinya yang serem, emang medannya juga lumayan serem. Karena ini licin banget, licin banget. Jadi kita harus hati-hati ya semua tim. Hati-hati, saling jagain juga. Saling jagain juga karena ini licin banget, licin banget. Jadi let's go. Iya, aku kalau kayak ada yang jalan sih, Bun. Di semak-semak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, buka center. Guys, buka center tim. Yuk. Ini pertama kalinya kita benar-benar dapat center. Pertama kalinya ya. Numpang, tinggal lihat di kidul, di handap sejerok. War, lu tega banget, War. Gua dipepet-pepet begini. Kita di sini cuman mau kerja pembuktian aja. Kita enggak ganggu kalau salah pincak, salah kata. Benar-benar kami maafin ya. Kita enggak ganggu, ganggu Anwar doang. Namanya kita ketemu makhluk astral kan ke astral. Well, kagak tahu ya, iya. Assalamualaikum ala kubur. Hati-hati licin itu ya, kobonnya. Apa namanya? Iya. Ada Wawan enggak sih? Ini Bunda. Hati-hati ya licin ya. Licin banget. Awas, hati-hati pelan-pelan. Mulai. Sepertinya ada angin. Iya, tapi tadi aku pas jalan sini kayak gitu. Freshly aman. Aman. Masa tadi aku ngeliat ada mata doang sih. Ini bagian atas itu. Di atas ya? Di atas ini di bun. Bunyi apa tuh? Suara enggak sih? Astagfirullahalazim ya Allah. Suara apa sih, tikus kali ya? Astagfirullah. Ya Tuhan. Alazim. Aku takut kecoa ya Tuhan. Astagfirullahalazim. Kecoa ini pulang dia pergi. Astagfirullah. Apa itu? Kenapa aku digendong? Aku takut. Astagfirullahalazim ya Allah. Astagfirullahalazim ya Allah. Kenapa itu? Tolong. Oh, Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kalau dia enggak kondusif, keluarin aja deh. Iya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita mau keluar. Kita mau keluar, kita enggak ganggu. Itu siapa? Itu siapa yang ngumpet di bawah? Putra, mana Putra? Benar. Putra. Permisi. Iya, Bun. Real, Chris. Enggak cuma mau ya, Mama. Enggak ada yang ngumpet. Enggak ada. Tadi aku ngeliat ada yang ngumpet cuma demi Allah. Enggak, aku lagi ngeliat aja. Tadi tuh ngeliat ada yang ngumpet di sini. Kamu siapa? Di sini jelas banget. Eh, keluar, Mang. Mamang, keluar, Mang. Hah? Kenapa? Itu. Mang, keluar, Mang. Suruhnya apa lagi? Hah? Ya, banyak. Suruhnya apa lagi? Kang Ujang dikontrol, ayo pulang, turutin. Tadi sosok apa sih yang masuk ke Kang Yana? Kang Yana. Astagfirullahaladzim ya Allah. Puyeng. Jadi bunda, begitu Kang Yana masuk sini tuh, di luar itu ada sosoknya besar banget hitam bun. Langsung ketau, kenal langsung kayak gitu bun. Oke. Ini mau ngatasin aja, biar ngasih lo ya. Tapi kayaknya sosoknya kayak rada galak ya, agresif gitu ya. Iya, terus nggak ada komunikasi. Apaan tuh? Eh. Kayak ada yang jalan di atas. Iya, di parah-parah. Di atas. Kayak ada yang jalan, bukan dilempar kayak. Allahu Akbar. Udah yuk, pindah yuk ah. Jangan sini lagi. Eh, ya. Shhh, masukkan tuh. Kang Yana, Kang Iqbal, Kang siapa itu? Iya. Kang Ujang. Eh. Siapa ini? Bisa cerita. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun. Jangan kosong pikirannya, kenapa? Sampurasun. Sakit. Sakit. Kenapa? Kenapa? Sini, apa? Kamu kenapa? Sebang di situ. Hah? Apaan? Leher kamu di apa? Ditusuk ya? Digorok ya? Iya tuh. Sakit. Allah. Ya, tadi doain dia. Siapa yang siapa? Bikin? Pir. Oh, enggak apa-apa, kamu lagi sakit aja. Ada yang jalan di genteng. Yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minum mana, Mas? Bu Melati. Iya, Bu. Yang punya kenapa? Sekebon. Yang punya kenapa? Hah? Hi. Sosok sini. Hah?
sempurnain. Gue ngelatih sama Pandan. Ya nanti disempurnakan ya. Kita berdoa di sini sebelum pulang. Kita berdoa kalian semua di sini. Duh, gimana dong nih? Bau tikus lagi. Oh ya ampun. Kecoa. Aduh, aku mau banget sumpah. Udah keluar. Udah aman. Keluar yuk, pindah yuk. Tuh jalan lagi tuh di atas. Aku mual banget hari ini. Yuk keluar dulu deh. Yuk keluar dulu ya, kuatannya aura-auranya. Auranya di luar. Sumpah ya. Wangi banget lati. Sini. Tete bun belakang. Ada yang ini dari sini. Gitu. Siapa? Tete kanwar. Sebelah sini. Ih! Serius. Sini. Permisi. Ini wastafel sih ya. Kang Ina. Itu lucu banget. Astagfirullah. Aduh. Jalan. Banyak sarangnya kayak. Takut sama binatang lagi. Sini. Laba-labanya mana? Awas ada ulat bulu tuh, jangan pegang. Mana? Gede. Mana? Itu di tembok. Hah? Itu di genteng. Lewat sini bisa enggak? Bisa juga. Ini di genteng sayang nih. Bukan, enggak apa-apa. Enggak. Yang hitam tuh, panjang. Enggak. Mana sih? Enggak. Di genteng ini. Di bawah. Mana, Pak? Gua lihat ya. Udah, jalan aja, jangan sampai nanti. Dek, senter sini dah. Ada apa, Bang? Anak kala jengking. Tuh. Ih. Mundur dia, boleh enggak? Ngelihat sini. Aku juga enggak berani di sini. Maaf banget. Sini. Enggak apa-apa, udah di sini. Oh, kok enggak bisa? Kamu lihat belakang aku. Aku takut kena. Ada yang teriak. Ya Tuhan. Enggak berani ah. Ih, wangi apa ya ini ya? Ya ampun, seriusan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mending cerita. Mendingan cerita di luar deh. Ih, merinding jadi gatel-gatel. Iya. Ada ini juga nih, ada apa namanya? Oh iya lagi. Belakang. Nanti kalau kita... Banyak binatang ya? Kadang itu pohon. Hati-hati, banyak semut gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaleti hidupnya hendak jero. Ini ternyata banyak angklung ya. Angklung yang lama ya. Terus ada foto-fotonya. Itu maksudnya ada apa ya? Elumbung padi. Ada lorong gitu. Nah ini ada foto nih, lihat deh. Itu maksudnya apa ya? Lagi upacara adat nih. Gimana sih cara maininnya? Gini. Dipegang, jadi deh. Digoyanginnya tuh. Oh salah ya. Gitu. Tapi apa kita bunyiin itu enggak nanti penari itu marah lagi. Kucing meong. Tuh kan. Kucing langsung meong. Ya, kucing. Dan ternyata nih foto-fotonya tuh ada di tembok-tembok yang samping-samping ya, sini juga ada loh. Ini foto-foto zaman dulu pas mereka nggunain angkung buat upacara adat pengambilan padi. Pesta panen. Ini di ini ya. Nih, ini juga nih. Daerah Baduy ya? Iya, Baduy. Baduy luar. Iya, Baduy luar ini. Iya. Zaman dulu banget ini ya, lihat deh. Syukuran hajatan. Iya, pesta bumi. Ini juga ada noh. Sini juga ada tuh. Tuh. Tradisi Sunda. Ini ada suara kucing di bawah. Namanya ada noh. Luwit si Jimat. Lagi, senter. Nih. Ini pesta panen ditaruh di ini. Ya, ada nenek-nenek duduk. Padi. Ada nenek-nenek duduk. Itu yang ada lu iya. Padi itu yang di atas tuh, Bang. Ini nih, ya, angklung yang gede nih. Ini pakai sama dia. Bapak-bapak. Pusing banget ya Tuhan, Jangan sampai kena ini. Manggil nama saya. Siapa yang manggil nama? Enggak tahu. Si Luwit saya. Seluit gimana ya, Mama? Punten ya, Mang. Mau ngapain kamu? Kamu ngapain kamu? Mau ngapain? Sampurasun. Kanwar jangan. Sampurasun. Jangan kayak gini kamu. Ampes. Yang salamina. Seluit. Jangan dekat. Dek, kamu sana deh, entar ketendang. Sini. Sini mundur, Ci. Yang terselami di dia. Udah. Ini serem banget sih. Udah. Sumpah. Sawah dong, bayangin. Terus mau apa?
Lah saya mau apa? Badan naon? Tom, Tom. Biarin lu, Tom. Mau apa? Yang mau cerita. Eh. Sok yang cerita sok. Oke. Kenapa kamu gak suka? Ini dibikinnya sama orang Baduy. Iya, iya. Itu kan tadi dari foto, Bang. Terus? Terus? Kamu sini mau ngapain? Udah tahu kan ceritanya? Belum. Belum tahu ceritanya. Makanya mau nyari. Kamu bisa cerita gak? Sini bawa pasukan. Siapa yang bawa pasukan? Ih, gak dimana-dimana gue dibilang bawa pasukan. So tahu. Sama aja kamu nantang saya. Hei, gak pernah nantang. Saya ngucap salam masuk ke sini, saya baik-baik. Hah, kamunya aja. Diam. Diam kamu. Jauh-jauh, agak jauh. Biarin aja. Gak jauh. Tolong, klungnya bunyi. Nantang kamu, nantang saya kamu. Hah? Nantang saya kamu. Hah? Diam. Diam, siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Hah? Sini kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Hei. Kamu juga pusing. Yang. Kaki kamu pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang. Istighfar, Jang. Jang. Kau Jang. Jadi itu tadi tuh sosoknya tuh kayak sosok model jawara ya. Itu hitam-hitam semua pakaiannya sampai ikat kepalanya pun hitam. Di sini dia bawa kayak senjata. Iya, bawa senjata. Tapi dia kayak berasa dipanggil ketika kita baca doang gitu. Iya. Kesebut. Kesebut gitu. Mungkin kesebut. Dan kenapa dia tiba-tiba nyerang? Mungkin ada sesuatu yang disembunyiin sama dia dari tempat ini, makanya kita nggak boleh kesini sih sebenarnya ya. Dia nggak mau tempat ini tuh terungkap. Kang Ujang aman? Bunyi apa itu? Toke. Kok tokenya kerotok tok tok tok? Kodok. Kang Ujang aman? Bismillah. Ya. Baik, Bal, bisa dilanjutin. Kang Jeri, Kang Ujang. Papa coba. Minyak kayu putih. Bun. Hmm. Menjang. Pusing banget. Dan kayak ada yang dorong dari tadi. Iya, kayak bener-bener sama. Gitu loh. Ini hati-hati banget, karena lagi curam banget gitu. Assalamualaikum. Permisi. Ini ada foto-foto, kita bisa lihat foto-foto zaman dulu ya. Suku Baduy ya kayaknya. Hah? Ya bang. Apa tuh? Suku Baduy. Iya, suku Baduy. Ini tema resortnya benar-benar kayak rumah-rumah. Rumah orang adat. Sana ya, adat rumah Baduy. Adat ya. Ini nih, fotografer tuh berbaris. Jadi katanya tari sindranya kan dilakukan di sini. Berarti mungkin kemungkinan di sini yang banyak. Santai. Arwah-arwah perempuan. Iya, ada yang cekikikan. Ada yang ketawa, sumpah. Itu suara tikus ya? Enggak. Bukan. Ada yang pakai kipas angin enggak sih? Maju. Ada yang pakai kipas angin kecil ya? Wajib. Siapa yang nyupin aku sih? Hah? Itu suara tikus. Itu apa ya? Hah? Please, kita jangan takut. Please, aku tahu tikus. Ucing.
Enggak, itu tikus. Ini, agak sebelah sini yuk. Iya, ada kucing. Sabar, guys. Anwar. Ini kucingnya kan mau naik duluan. Itu udah rapuh. Jangan di sebelah sini yuk, sebelah sini yuk. Pas robot takutnya ya. Apa? Hey. Oh iya! Yeah. Hey. Kenapa itu? Siapa yang woy-woy-woy no? Orang bukan? Dengar gak? Iya, dengar. Tali sepatu kamu lepas ya? Iya, gak apa-apa kak. Udah aku masukin. Apa yang lepas? Tali sepatu. Eh! Tadi yang meledup gitu. Karai, bukan Arai. Ya. Bukan ya Allah. Arai. Bu Arai. Bukan Arai. Jangan. Tolongin. Itu apa? Pegang, Jang. Jang, lari Jang. Enggak. Udah. Biar ya. Ada suara apa sih itu di belakang? Ada. Jaga di sana Kang Yana, tolong. Ih, kucing, Allah bakar kucing. Ah, hati-hati itu udah mau roboh loh. Iya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Gantung di ini aja. Jangan pegangan di atap itu loh. Nangis. Assalamualaikum. Nangis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Bisa cerita nggak? Hah? Ganggu? Enggak kok, kami nggak ganggu. Kamu merasa keganggu? Enggak. Terus kamu kenapa nangis? Kita kan nggak ganggu kamu. Dikunci? Oh. Yang kunci kamu siapa? Hah? Laki-laki mungkin yang waktu pas lagi mainin angklung waktu di podcast yang ngunci udah Jangan dibawa sini. Sudah, Rapu. Ngeri ini. Roboh. Kita keluar lewat mana ya? Kita mana keluar? Sebelah sana yuk. Mana? Ini kucingnya dia tadi ngikutin terus loh. Allah. Bukan Frisli. Allahu Akbar. Serem, bukan Frisli. Allahu Akbar. Frisli. Picis. Bukan Frisli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kesian lagi badan yang sakit ini. Siapa? Iya, badan yang sakit ini. Keluar dong, Neng. Jangan masuk, Neng. Udah, jangan kesini dong masuknya. Ya, masuk ke siapa yang lain yang dipisir. Yuk, sakit itu. Bisa komunikasi nggak? Coba deh, mau disampaikan ke Kang Iqbal. Permisi. Bisa komunikasi.
komunikasi. Takut. Yuk. Jadi kalau emang nggak bisa komunikasi kamu keluar aja ya. Jangan di sini ya. Kamu nah, kenapa di sini? Ajeng. Kamu Ajeng. Nama saya Ajeng. Kanjeng Dwi Satu. Kanjeng Dwi Satu lah. Kisatra. Kamu sudah berapa lama di sini? Harus ini menjadi tempat favorit kamu. Oh, ini tempat sama favorit. Sama seperti kalian juga. Oh, iya. Kalau datang dan nyaman di satu tempat, maka harus kembali ke tempat ini. Ya, terus? Tempat ini mempunyai satu poros yang paling kuat. Di mana? Sini, sini. Ya. Terus apa lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak semua perempuan diperlakukan dengan baik. Oh. Kamu diperlakukan dengan baik tidak? Lalu apa lagi? Ada 7 kepala. 7 kepala. Bukan. Untuk pesta 7 malam. Untuk pesta 7 malam. 7 kepala. 7 kepala apa? Manusia atau hewan? Atau kepala kalian? Kepala siapa? Udah. Ya, kasihan teman-teman. Udah ya. Ada yang udah kamu ya? Mau sampaikan enggak? Mau sampaikan lagi enggak? Kalau tidak keluar ya, kasihan teman aku. Kenapa? Ini bukan kepala yang harus kamu itu. Tidak. Hati-hati di situ kacanya pecah. Takut. Udah. Tidak. Ada yang ingin datang. Ada yang ingin datang. Ada yang jalan di situ. Siapa? Oblak. Mau minum? Aku ngeliat kayak apa ya? Apa? Ada. Mama. Kayak beda minum deh. Aku ngeliat kayak ada orang-orang duduk. Aha. Terus ada satu apa dulu? Apa yang gerak-gerak itu? Wayang. Ini aku nggak tahu. Aku ngeliat ke zaman dulunya atau gimana? Pokoknya aku ngeliat ada wayang. Tapi sebenarnya si acara itu tuh malah terbentuk karena ada pengorbanan nyawa. Terus di sini tuh kita tuh lagi rame. Kita kayak dikelilingin gitu loh sama banyak banget perempuan. Orang-orang berdiri, iya benar, perempuan-perempuan, cewek-cewek pada berdiri gitu pakai kemben aja. Kemben sama kain ketat gitu. Berdiri di depan pada kayak gini. Menarik kali dia. Enggak tahu. Tadi dia bilang tuh ada 7 kepala, aku nggak tahu kepala apa. Tapi acaranya acara besar loh, maksudnya bukan acara yang kayak acara kecil, ini acara gede terus kayak gede banget, nah, Bun. Kemungkinan ada 7 kepala yang ditanam mungkin pada saat acara itu dan ada upacara ritual. Mas, berani sama saya. Jangan kau
membicarakan tempat ini. Kamu siapa berani ngancam-ancam saya? Hah? Jangan dilawan. Jangan! Gua diam. Siapa kamu? Kenapa rada? Sama-sama. Udah bisa dikit kayak goyang. Kita goyang. Berani ngancam saya kamu? Hah? Hah? Kita? Ini ada apa ya, amit-amit ya Allah. Jangan. Nanti pulangnya hati-hati ya. Kenapa maksudnya? Kenapa gak boleh diceritakan? Gak tahu. Ngomong saya pulangnya tetap hati-hati. Kami kesini mau ya, mencari kan cerita. Hati-hati aja pelan-pelan. Dengar kamu. Ini kenapa kucingnya di sini? Miu. Lari. Kasian. Main-main aja. Udah. Ngomong saya kamu. Saya sudah bersihin dia. Guys, jadi kucingnya itu waktu tadi ayah datang ke sini survei lokasi katanya dari awal. Mobil, parkiran, sampai selesai. Si kucing itu ngikutin dan bener-bener ngikutin itu dulu. Terus dia ngangkat tangan satu gitu. Kucingnya? Terus tadi kamu nyamperin aku, terus ngangkat tangan satu. Positifnya mungkin karena dia pengen disayang. Tapi kucing itu adalah makhluk yang lumayan besar gitu. Di belakang ada apa ya? Di belakang kita ada apa ya? Tenang. Aku berasa kaca. Rumah miring gitu. Sumpah, iya. Ini apa ya belakang kita? Aku berasa kita kayak di rumah miring gitu. Ini kita pelan-pelan, iya nggak sih, tergelincir gitu. Ada yang jalan di atas. Sumpah demi Allah. Demi Allah, geruduk-geruduk. Astagfirullahaladzim. Ini mana? Siapa yang jalan itu? Udah. Kawan? Kaget. Lihat saya. Udah. Lihat saya. Bu. Lihat saya, dengar. Ayo. Ada yang jalan ya, tak kencang banget ya. Di sini apa closing kali? Masih kurang berapa? Ini kayak gedungnya kayak goyang gitu nggak sih? Semuanya jadi yang goyang nggak sih emang? Salahin saya ya. Iya, aku tuh ngerasa. Apa kita yang pusing ya? Goyang. Iya kan, kayak ada yang ngegeruduk di bawah kita. Siapa yang nepok-nepok kaki saya? Riana, kabar. Ini goyang banget. Atau aku yang pusing ya, atau ini goyang banget gitu. Pusing ya, nak? Rir? Aku berasa pusing banget ya Tuhan, aku gak kuat banget. Yuk keluar yuk, udah kondusif yuk. Maaf ya, pusing banget ya. Itu keluar mana itu? Hati-hati, tangga. Iya, tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara yang murtah. Apa teh? Sumpah, apa? Itu? Apa? Senter dong. Sumpah. Apa? Sumpah, kenapa, air, bun? Ada yang minta bun, air. Kenapa, Bun? Hah? Mana sih? Bun. Siapa minta air? Bun? Hah? Di bawah. Bang Salman, ada tempat duduk. Bang Salman ada di dalam coba. Center. Iya bener dia itu. Salman di air. Air mana? Man. Coba. Bang Salman. Itu tuh. Mana? Ini di sini nih. Dua tangga. Center. Hati-hati. Kameramen turun dulu ayo. Oke. Anur hati-hati. Nih. Hati-hati turun. Tangganya kayu soalnya. Takut gak kuat. Hei. Bentar, Bang. Man, jangan itu botol ke sini. Man. Siapa kamu? Hah? Sama. Dia enggak bisa bicara, Bang. Iya, siapa kamu? Hah? Iya. Kayak di ini apa? Tapi, Bang. Dekat tuh airnya tuh. Jurang. Ada yang cekiki kan? Ada yang ketawa dari bawah tuh. Sono. Ada yang gerak. Aduh. Situ. Tuh. Itu rambut. Air belak. Ayo langsung. Fresh. Langsungin. Bacain dulu di sini. Hei, kamu mau kemana? Belakang kita, aku takut banget sama belakang aku. Itu.
Sumpah. Tuh. Kurma. Tuh, denger enggak? Iya. Iya. Kenceng. Dek, dek. Ini tempat apa ya? Tommy mana? Ya. Kang Yana. Hati-hati ya, soalnya ini kayunya tajam banget kayaknya, terus ada pakunya. Ya. Masih ambil yang. Bisa keluar dari situ. Bisa. Oke, MOP Lovers, KBP Lovers, ini kita kayaknya udah gak kondusif banget. Betul. Gitu. Maaf banget, tadi juga gangguan tuh parah banget, gak nyangka. Terus sampai sekarang aku sama bunda dibikin tuh enak. Wow, ini banget. Isi perut kita kayak bener-bener lagi dikocok-kocok. Iya, betul. Apa? Iya, bang, pulang. Iya, aku cing, tunggu bentar ya. Sabar, ya. Sini, cing, kucing sini. Tadi disemenin sama security. Merinding aku bener sumpah ini. Iya, dan dia kayak manggil-manggil. Dan dia ngeliat ke sana. Sini. Sini sayang. Sini. Oke, terus. Bener-bener aku tuh rasanya kayak muter gitu loh kepala. Sama. Aku enak banget, enak. Enak sakit perut. Iya. Dia nyamperin. Dan muntah. Dan dia nyamperin dong. Nyamperin ke siapa? Ke siapa? Lewatin kita. Pokoknya benar-benar luar biasa banget ya, di sini enggak udah kan kondusif ya. Kita dibikin benar-benar berasa kulang kabut benar-benar. Dan kulang kabut. Ada banyak banget ruangan sebenarnya tadi. Kalau kalian tahu kita tuh sempat masukin walaupun sekedar lewat ya, Bun ya. Dan ujung-ujungnya kita enggak kuat gara-gara dibikin apa ya, dibikin benar-benar pusing kayak didorong kepala. Kita tuh dari tadi kayak dilempar-lempar. Iya, aku tadi kiri. Kayak mau jatuh gitu loh. Dan dada aku sesak banget. Jadi aku gak bisa lama-lama sih. Kang Yana, Mas. Kang Yana, Kang Iqbal coba mungkin bisa diceritain apa yang terjadi di sini. Kang. Ini Ujang. Salah satunya efek dari memang dari awal tadi kita, apa pada saat kita podcast ya. Ada ya orang yang jahil lah berusaha mau ya mengacaukan. Bisa lah. Syuting kita malam hari ini, tapi untungnya alhamdulillah ya bisa diatasin ya. Tadi Ujang juga sempat muntah darah tadi. Ya Allah. Iya, sedikit di bawah. Cuma memang nggak keambil ya. Ya intinya sih yang penting kita semua selamat ya, alhamdulillah ya. Semua jangan ada yang kosong. Ya. Jangan lupa pulangnya kita berdoa dulu. Benar. Ya supaya nggak ada gangguan sampai rumah ya. Itu aja sih dari saya. Kang Iqbal mungkin menyampaikan. Iya. Dan sama dengan Kang Iqbal, kita di sini udah izin pamit dan pulang juga harus kita berdoa. Betul. Hujan. Karena Hujan. Emang si Aura aja di sini dia pengen ikut ke kita gitu. Jangan. Iya, makanya kita mendoakan mereka supaya tenang gitu. Di alam dia gitu. Kalau dari kaki kiri aku sih udah enggak kapok. Iya, kapok aku. Kenapa? Tenang aja Kang Kiki. Kita punya surprise untuk kamu. Astagfirullahaladzim, enggak mau. Udah cocok. Benar-benar. Setelah ini kita akan pembuktian ya, Bun ya. Ini terakhir dan aku enggak mau lagi. Oke. Kang Ujang sehat, aman. Pulang cicing wae. Semoga baik-baik aja. Amin. Teman-teman kita minta doanya semoga masih bisa berjalan dengan lancar. Amin, sampai selesai Allah. Ya. Oke. Okay. Kita enggak dikasih kekurangan suatu apapun. Abis ini kita akan pembuktian karena tadi di lokasi kedua. Pembuktiannya Bunda sama Keke kan sekarang ya? Hah? Aku enggak mau. Iya, Keke sama Bunda. Iya, gitu sih enggak apa-apa. Iya, ada yang debok. Pokoknya pembuktiannya di ruangan yang tadi kita diganggu banget ya, Bun ya. Oke. Nonton besok. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kita mohon maaf kalau salah kata, salah perbuatannya. Yeah. Kita hanya mencari informasi gitu. Intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau dimuntahin beneran, muntahin dulu ya, takut. Jalangkung, Jalangse.
Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Gerak sendiri, Bun. Gerak sendiri dia. Kiki, kita nanya nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa?